Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ya. Oke. Yang belum bergabung harus segera bergabung. Tolong buatkan grup ya. Jadi nanti supaya saya bisa mudah konfirmasi saat live ya. Oke, ada yang belum bisa absen sih? Sudah live ya. yang baru bergabung Mas Hasan. Menurut ada Mas Agung, Mas Bagus. Kita akan segera mulai untuk mata kuliah komputer statistik ya dengan SPSS. Oke. Okay. Baik okay, ya, kita mulai aja langsung ya. Yang belum bergabung, segera bergabung. Oh iya, yeah. jangan lupa untuk absen di siakat, ya. Jangan lupa absen di karena nanti uh, absensi siakat dengan di YouTube beda ya. Jadi nggak enggak sinkron. Anda harus absen di YouTube untuk data saya, ya keaktifan Anda. Di siakat, itu nanti absensi ya, untuk penilaian absensi. Jadi nanti kalau misalkan di siakatnya, anda nggak pernah absen, padahal di YouTube Anda aktif. Nah, di sini kan saya bingung nanti ya, bagaimana saya memberikan nilainya. Karena ini kalau saya memberikan nilai baik, padahal memang benar-benar baik ya di uh, setiap live-nya, tapi Anda nggak pernah absen di siakat. Nah, nanti kan menimbulkan uh, hal yang tidak baik ya. Oke, jadi jangan lupa Anda absen di siakatnya. Oke, kita mulai aja langsung untuk materi pertama kali dia ya, pertemuan satu untuk komputer statistik ya. Sebelum kita uh, uh, masuk aplikasinya SPSS. Di sini saya akan menjelaskan uh, teorinya dulu ya. Teori mengenai statistik ya. Ada yang masih ingat apa itu statistik? Ada yang masih ingat enggak apa itu statistik? Ada okay, masih ingat tentang statistik? Ya maaf ya, kuota tadi tinggal sedikit ya, jadi saya tambahkan dulu. Sekali lagi maaf ya kalau tergambat ya, kurang nyaman. Baik ya, kita mulai untuk proklamasi pada pagi ini. Oke ya, sudah sudah lancar semua ya. Oke, minta maaf sekali lagi karena kendala pada kota yang sudah minim ya, baik, eh, uh, jadi untuk hari ini kita isi teori. Jangan lupa untuk absen di siakatnya ya, jangan lupa untuk absen di siakatnya. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian dari statistik dan penelitian ya, uh, mungkin anda sudah pernah uh, mengenal mengenai statistik ya, itu apa statistik, kemudian apa itu penelitian ya. Oke, pengertian dari statistik, ya. Masih ingat? Ada yang ingat apa itu statistik? Oke, okay, mengenai statistik masih ada yang ingat? Ya, jadi statistik di sini berasal dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya, dalam kehidupan itu itu ada suatu masalah ya. Berbagai macam masalah kemudian nanti akan di cari solusinya. Nah, untuk cari solusinya di sini nanti uh, kita menggunakan Data-data yang ada ya kita kumpulkan ya data yang ada kita kumpulkan untuk kemudian kita proses ya kita proses hasilnya diolah kemudian baru dianalisa. Nah nanti dalam hasil analisa itu nanti dicari solusinya jadi masalah yang ada itu nanti cari solusinya dan uh, didapatkan hasil informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian untuk pengertian dari statistik sendiri, statistik ini merupakan sekumpulan dari angka, ya, jadi data-data berupa angka, di mana datanya masih acak deh, ya, jadi belum tersusun, ya yang nanti akan disusunnya dalam suatu tabel, ya, disajikan dalam bentuk tabel. Jadi penyajian statistik ini dalam bentuk tabel. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa statistik itu merupakan sekumpulan cara atau aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, juga analisa serta perhasilan data yang terdiri dari angka-angka. Oke, saya ingatkan jangan lupa absen di siakatnya ya. Sudah daftar semua. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan noise sifat-sifat dari data, atau hasil dari suatu pengamatan dan penelitian. Jadi, intinya adalah bahwa statistik itu adalah sekumpulan data yang bentuknya angka. Maka nanti dalam statistik, semua data yang bentuknya kualitatif itu nanti kita buat kuantitasnya dalam bentuk angka. Oke, okay, baik. Sudah absen semua di ya. Terima kasih ya. Kemudian ada juga mengatakan bahwa statistik merupakan ilmu yang belajar tentang seluruh data. Jadi mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan hingga penafsiran dan penarikan kesimpulan. Ya, selipotesannya ya. Jadi kalau mungkin dulu Anda belajar statistik di teori ya itu kan Anda ngolahnya manual ya menghitung pakai kalkulator ya dan nanti dalam komputer statistik itu Anda nggak perlu menghitung secara manual Anda cukup menginput data ya input data yang dibutuhkan dalam statistik ya Anda input kemudian baru diolah pakai menu jadi sediakan menu dalam statistik ya kalau ada yang belajar akuntansi ya seperti lab lah ya seperti lab akuntansi jadi Anda cukup menginput kode ya kode rekening sama jurnal sedangkan nanti prosesnya dari buku besar hingga laporan keuangan akan otomatis ya sama seperti halnya di lab akuntansi ya jadi untuk statistik juga seperti itu ya nanti anda nggak perlu nginput angkanya kemudian diproses ya apa dihitung pakai kalkulator ya manual nah, tapi nanti dalam spss anda bisa mengolah menggunakan menu Kemudian kaitannya dengan penelitian, ya, jadi statistik dikaitkan dengan penelitian di sini. Penelitian itu merupakan proses untuk mencapai secara sematis, ya dengan didukung data bahwa dari hasil dari suatu jawaban terhadap suatu pertanyaan dan penyelesaian dari suatu masalah, ya, ini pemahaman dalam suatu fenomena. Ini itu penelitian, ya. Jadi nanti kalau anda melakukan penelitian, anda akan butuhkan data ya, Anda kumpulkan datanya. Nah, supaya nanti bisa menjawab dari suatu pertanyaan ya. Jadi menjawab dari suatu pertanyaan supaya bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini nanti Anda harus mengolah datanya. Dan anda harus mengolah datanya baru nanti setelah diolah akan ditarik kesimpulan ya, itu nanti jawaban dari suatu pertanyaannya di dari suatu masalah. Nah, mengolah datanya nanti menggunakan SPSS gitu ya. Ini katanya dengan penelitian. Ada juga yang mengatakan bahwa penelitian merupakan sebuah proyek investigasi ilmiah dari suatu masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematik berdasarkan pada data yang terpercaya. Juga bersifat kritikal, objektif dan juga punya tujuan untuk menemukan jawaban atas suatu pemecahan dari satu atau beberapa masalah. Di sini menurut teorinya Agusti Ferdinand dalam tahun 2006. Nah, kaitannya statistik dan penelitian di sini ya. Nah, ini kan penelitian di sini ya, ada masalah. Ada masalah kemudian butuh data ya data-data dikumpulkan nah data-data ini -data tadi yang dikumpulkan itu diolah kemudian dianalisa yang menggunakan statistik sini nah hasilnya nanti itulah merupakan jawaban dari suatu masalah ya ini kaitannya penelitian dengan statistik ya Nah, di sini tentang statistik sendiri itu di banyak digunakan di bidang pendidikan. Nah, itu jelas ya bidang pendidikan. Itu akan banyak menggunakan statistik ya. Apalagi mengenai nilai rata-rata, kemudian mengenai apa? Uh, selain nilai rata-rata, mungkin berat badan ya, tinggi badan atau mungkin mencari ranking ya. Kemudian di instansi pemerintahan juga ya, instansi pemerintahan di sini jelas ya, apalagi pemerintahan itu kan banyak sekali melakukan pengolahan data ya, lalu perbankan ya yang banyak kaitannya dengan uang ya, itu akan sering menggunakan statistik, lalu perdagangan, dunia olahraga juga ya. Oke, yang tadi mengenai pengertian dari statistik ya sebelum saya lanjut, ganti materinya, apa saya lanjutkan materinya, data tanya, -tanya di sini, mengenai pengertian statistik. Ada sini. yang tanya-tanya dulu? Tidak ada. Ada yang tanya-tanya dulu? mengenai pengertian statistik? Sudah ingat? Oke, kalau tidak ada ya kan. Saya lanjutkan pembagian statistik ini saya besarnya saya ganti dulu ya. Ini saya stop dulu. Saya pindahkan ke slide berikutnya, slide yang lain. Untuk pembagian statistik ya, oh, terlalu cepat baik saya saya kurangi ya untuk kecepatannya ya. Baik kemudian pembagian statistik ya. Nah statistik di sini macamnya uh, secara umum itu ada statistik deskripsi. Nama aja deskripsi ya, menggambarkan. Jadi mengilustrasikan. Jadi statistik deskripsi sini merupakan gambaran dari berbagai macam karakteristik data. Atau dikatakan mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Ini untuk statistik deskriptif. Ya, dia menggambarkan karakteristik si data. Jadi data itu kan juga punya karakter ya. hanya manusia saja yang punya karakter. Kemudian mempelajari juga tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Dia mengumpulkan data-data di sini bisa dari mungkin wawancara ya. Jadi wawancara di tempat penelitian. Atau mungkin menyebar kuisoner, ya menyebar kuisoner. Atau mungkin uh, Selain menyebar kuesioner bisa juga langsung ya eh, mendatangi tempat penelitian, mengambil dokumen-dokumen sana ya, eh, mendapatkan dokumen-dokumen dari tempat penelitian ya. Ini proses pengumpulan data. Kemudian setelah dikumpulkan datanya diolah ya. Ada juga yang dari internet, mungkin datanya bisa mengambil dari internet. Nah, kalau data di internet itu namanya data sekunder ya. Kalau yang langsung di tempat penelitian itu data primer. Ya, di sini nanti setelah dapat datanya diolah. Nah, diolah itu nanti nah, bisa menggunakan SPSS. Kalau Anda dulu manual pakai statistik ya, teori manualnya. Nah, di sini bisa menggunakan SPSS ya. Nah, diolah kemudian disajikan. Nah, penyajian data di sini dalam bentuk tabel atau grafik ya. Jadi penyajian data dalam statistik itu dalam bentuk tabel atau grafik. Kemudian ada statistik inferensi atau istilahnya induktif. Nah, statistik inferensi atau induktif ini ini adalah merupakan statistik yang menguji hipotesis ya. Jadi mempelajari cara pengambilan kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan data pada sebagian dan populasi. Nah, jadi kalau statistik deskripsi itu dari tahap pengumpulan ya. Pengumpulan, pengolahan hingga penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, kalau statistik inferensi dari data yang sajikan dalam bentuk tabel itu di Proses ya dia ada dianalisa, dia jadi hasilnya kan nanti dalam tabel dianalisa atau mungkin grafik ya, dianalisa dilakukan uji hipotesa, bagaimana hasilnya diterima atau tidak ya. Jadi katakan bahwa statistik inferensi ini adalah merupakan statistik yang menguji hipotesis. Jadi mempelajari cara mengambil kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan data sebagian dari populasi. Kesempatan ya, ini ditanyakan mengenai statistik deskripsi, deskripsi dan referensi, tahu bedanya ya. Jadi kalau deskripsi itu tahap pengumpulan, pengolahan hingga penyajian dalam bentuk tabel atau grafik ya. Tapi kalau statistik referensi itu kita analisa hasilnya. Di menguji potensi itu kita analisa. Kita analisa untuk menarik kesimpulan hasilnya hasilnya bagaimana. Apakah bisa diterima atau tidak dari hasil yang sudah dianalisa. Gitu ya. Tahu ya bedanya ya. Paham? Sudah paham? Oke, ada yang menanyakan bedanya statistik dan statistika. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu perbedaannya statistik dan statistika? Ada yang saya tahu? Ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul. Jadi Mbak Nurul menanyakan bedanya antara statistik dengan statistika. Ada yang bisa menjelaskan? Mas Munir. Mas Jawahirul, Ahmad Jawahirul, Mas Hasan, ada yang bisa menjelaskan? Mas Yaki, Mas Tinggal, Mas Agung, ada yang bisa menjelaskan? Bedanya apa statistik dengan statistika? Jadi kalau statistik itu merupakan hasil data yang sudah ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik ya. Itu statistik yang yang kita bahas ini ya. Jadi data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Sedangkan statistika di sini suatu metode. Jadi suatu ilmu. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, merencanakan dan juga Menganalisa data, jadi ilmunya ya. Jadi, kalau statistik itu hasil, ya hasil penyajian yang ditampilkan, sedangkan statistik adalah ilmu yang mempelajari. Oh iya, ini Mas Munir sudah menjawab ya. Ya, jadi statistik itu, statistika adalah ilmunya. Ya, sudah dijawab oleh teman Anda, Mas Munir. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Hasan, kalau dalam pengumpulan data itu lebih efisien dari internet, perpustakaan, atau narasumber. Nah, di sini ya, semuanya kembali pada kebutuhan. Ya, semua kembali pada kebutuhan. Ya, bisa jadi semuanya kita gunakan karena kita ke, ke semakin banyak data yang kita kumpulkan itu kan semakin semakin valid ya, semakin kuat ya karena ada bukti yang valid ya. Jadi kalau kita memang butuh dari internet ya untuk menambah referensi atau mungkin dari buku ya. Atau mungkin langsung dari narasumber ya, karena kita memang butuhkan semuanya karena dalam penelitian itu kita membutuhkan tidak hanya satu atau dua data saja ya, tapi banyak data yang kita butuhkan. Nah, narasumber itu kan biasanya untuk pengolahan datanya ya. Sedangkan dari internet dan ya atau buku ya studi literatur ya. Itu biasanya untuk uh, du uh, mendukung mendukung dari teorinya ya. Jadi pendukung teorinya. Jadi semuanya kita pakai. Gitu ya. Jadi kalau narasumber itu nanti untuk pengolah datanya. So, dari internet atau mungkin studi literatur ya, dari buku, dokumen adalah untuk pendukung. Data pendukung. Itu ya Mas Hasan. Ada yang akan menanyakan? Oke okay, baik, uh, kalau gak ada kita lanjutkan. Nah ini skema dari statistik ya. Tadi statistik itu ada statistik deskripsi. Ini proses mulai dari mengorganisir ya data, kemudian di request ya diolah, ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar. Nah kemudian di hasilnya itu diuji dengan menggunakan statistik induktif atau inferensi tadi ya. Nah, menggunakan metode statistik tertentu alat-alatannya itu alatnya uji uji apa yang dipakai uji regresi atau uji reliabilitas gitu ya nah ini skema dari cara kerja statistik ya kemudian tarik kesimpulan dari informasi hasil uji hipotesa Kemudian pembagian statistik berdasarkan jumlah variabel. Nah, sini ada varia statistik in ya. Ada yang menggunakan hanya satu variabel, ada yang bivariate ya. Dua variabel, ada yang banyak variabel. Dan berdasarkan parameter. seperti jenis data ya. Ya, parameter itu kalau ada kenal tuh yang jenis data angka ya jenis data untuk angka kalau di program tuh ya namrik gitu ya jenis data namrik nah, kalau di statistik istilahnya adalah parameter atau statistik parametrik yaitu jenis data yang angka jumlah data banyak karena statistiknya kan memang mengolahnya data bentuknya angka ya jadi datanya semuanya bentuk angka jumlahnya banyak distribusi normal ya karena memang normalnya datanya berupa angka Kemudian data rasio dan interval. Jadi jenis datanya itu ada yang istilahnya rasio dan interval. Rasio itu angka ya. Angka dari 0, 1 dan seterusnya itu angka biasa ya. Kemudian interval itu angka yang ada ringnya, jidanya. Dari berapa sampai berapa, berapa sampai berapa itu interval ya. Kemudian ada statistik non-parametrik. Ya, statistik non-parametrik ini Jumlah datanya sedikit, ya. Kemudian distribusi tidak normal. Di datanya terdiri dari nominal dan ordinal. Yang disebut dengan data sedikit, ya. Karena memang statistik itu kan datanya pengolahnya angka, ya. Sedangkan non-parametrik itu adalah berarti kalau parametrik ada di data angka, maka non-parametrik ya non-angka. Cuma data sedikit, ya. Karena pada umumnya memang uh, statistik itu kan pengolahnya angka, jadi Datanya sedikit yang non angka, ya, karena umumnya adalah angka. Distribusi tidak normal karena memang bukan jenis data yang normal. Kalau normalnya, sebetulnya angka. Kemudian data nominal dan ordinal itu jenisnya, ya, jenisnya itu ada data nominal dan ada data ordinal. Data nominal itu, uh, uh, istilahnya itu ada uh, sejajar ya data dan saja tapi kalau ordinal itu datanya ada tingkatannya. Jadi seperti nama itu kan datanya sejajar ya. Nama si A, si B, si C itu kan sejajar enggak ada uh, level-levelnya ya. Kemudian uh, jenis kelamin ya ada pria dan wanita. Nah, itu kan enggak ada tingkatannya, tapi kalau ordinal itu ada tingkatannya misalnya datanya itu uh, Pandai dan tidak pandai, nah itu kan beda ya, ada tingkatannya tidak pandai dan pandai, sangat pandai ya, smart ya. Kemudian uh, setuju dan tidak setuju, nah itu kan beda, itu data ordinal. ya, jadi ada levelnya, ada tingkatannya. Jelas ya, bisa dipahami sama sini, ada menaikkan, bisa dipahami. Ada yang menanyakan enggak? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, okay, ya. Jadi kalau ada masalah kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Jadi memenangi bagian statistik ya. Saya stop dulu apa PowerPoint ini saya jelaskan untuk Oke okay, Klasifikasi data Oke okay, saya stop dulu ini untuk Searanya ini saya ganti Dengan klasifikasi data Oke okay, ya, klasifikasi data dalam statistik ya. Nah, dalam statistik sini menurut sifatnya itu ada data kualitatif ya, tadi kaitannya dengan data non parametrik ya. Jadi buat non parametrik itu masuk data kualitatif, data yang bukan berbangka. Jadi tidak bisa dilakukan di proses perhitungan, proses matematis ya. Kemudian ada data kualitatif yaitu yang data parametrik tadi ya datanya berupa angka jadi bisa dilakukan proses matematis. Nah tadi data kualitatif itu kan data yang bukan angka ya. Angka tadi non-parametrik. Nah di sini ada data nominal dan ada data ordinal. Data nominal tadi yang selevel ya ada nama jenis kelamin ya, kemudian status yaitu itu selevel. Kemudian kalau data kualitatif yang ordinal itu yang ada tingkatannya puas tidak puas ya tingkat kepuasan ya paham tidak paham ya baik buruk ya itu ya itu yang ada uh, levelnya. Kemudian data kuantitatif itu yang angka yang parametrik tadi. Nah, ada interval dan rasio. Interval itu yang uh, ada ringnya ya, saat berapa sampai berapa ya. Kemudian kalau rasio itu data angka tunggalan, 0, 1, 2, dan seterusnya. Berikutnya, data nominal dia contohnya. Nah ini kan data yang enggak ada apa, levelnya ya. Ini seperti jenis kelamin, pria, dan wanita. Nah karena statistik itu kan datanya angka ya, maka nanti dalam input data Jenis kelamin biasanya untuk pria itu satu ya, kita input satu, dan wanita nanti inputnya dua. Jadi nanti input data di statistik itu bentuknya angka, bukan uh, pakai abjad ya. Benar-benar ordinal itu yang ada levelnya ya, jadi um, misalkan sini ada tingkat kepuasan tadi ya, puas, tidak puas, sangat puas ya. Kemudian ada data interval ya. Nah, data interval di sini yang ada ringnya ya. Suhu 50 sampai 80, 80 sampai 110. Ya, nilai 5 sampai 6, 7 sampai 10 ya. Itu yang ada ringnya interval ya. Kemudian kalau yang rasio datanya yang angka tunggal ya, 0 dari 0, 1 dan seterusnya. ini ya datanya. Kemudian pembagian ke statistik berdasarkan waktu. Nah, sini ada data silang. Data silang itu nanti mengumpulkan datanya satu waktu tertentu, jadi mengembarkan dari kegiatan ya. Kemudian data berkala. Jadi mengumpulkan datanya dari waktu ke waktu. Lalu dari cara polanya tadi ada data primer dan data sekunder data primer itu langsung dari tempat penelitian atau dari respondennya narasumbernya ya kemudian data sekunder itu data primer yang diolah ya oke sampai sini ada ya kan untuk materinya hari ini ada ada sedikit evaluasi dari saya ya Ya, mungkin 10 menit ya yang sudah selesai pilih off. Ingat jangan lupa sennya disiakat ya. Yang sudah selesai pilih off ya. Yang Oke, empat dua saja ya untuk evaluasi hari ini. Silakan bisa anda jawab waktunya sekitar lima belas sampai ya waktunya lima belas menit ya, sepuluh sampai lima belas menit ya. Tapi yang sudah selesai boleh off ya. Jangan lupa untuk absen di siakatnya. Oke, okay, saya tunggu untuk menjawab. Saya rekam dulu ya. Oke, okay, yang sudah selesai beli off, yang belum 10 menit lagi ya. Demikian kita akhiri untuk pertemuan pada pagi ini. Terima kasih sudah bergabung. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Sukses buat semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa absen di siakatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.